video kali ini guys ya, gue akan nge-review tatanan JDSI Audio ya. Di sini tuh dia udah datang di Karnaval Mojang. Kalau kalian datang ke sana, bentar ya. Oke, jika kalian ke sana itu akan ada punyanya si apa ini, gue lupa lagi namanya. R4DGMG atau iya, ini punyanya R4DGMG ya. Ini sound sistemnya. Nah, ini udah datang ya. Nih, R4DGMG. Nah, ini punya R4DGMG seperti ini ya. Dan kita langsung aja ke punya gua tadi ya, di sana ya. Kita lari cuy. Nah, itu dia. Di sini udah kelihatan untuk lighting-nya seperti ini. Dia akan turun ke bawah bersamaan semua. Nah, akan kedip-kedip seperti ini dan kedip-kedip seperti itu guys ya, dan kembali seperti semula. Oke, nah ini di sini ini ada tulisan DJI Audio atau bannernya ya. Di sini ini gede banget, terpampang seperti ini, dan di sini kita pakai 12 sub juga guys ya, sama yang lain. Nah, ini untuk speakernya seperti ini, mirip sama yang tahun lalu, cuma beda tatanan aja sih sebenarnya. Dan untuk truknya ini pakai punyanya R4DGMG ya. Sorry banget nih buat Ian Audio, Ian GMB itu gua nggak jadi pakai truknya, karena gua pas gua mau ngebuat itu nge-lag di HP gua, nge-lag sumpah, nggak bisa gerak HP gua. Jadi ya sorry banget nih ya buat Ian, sorry buat Ian ya ya. Nah, sorry banget nih, sepurannya ini pokoknya. Oke, di sini ada kelemahan dari sound system punya gua. Di sini itu ngebug ya guys ya. Nah, ini ngebug. Di sini ngebug punya gua nih, desain ini. Dan ngebug, dan di sini ngebug juga. Gua nggak tahu ya, ini kalau di animasi di add-on yang gua ngebuat, ini ada animasi parletnya, tapi di sini nggak ada gitu. Nah, itu termasuk bug ya di gua. Oke, dan di sini ngebug juga di ininya, peralatan sound systemnya juga ngebug nih. Nih, ngebug semua. Astaga. Ya ampun. Ya pokoknya itu yang ngebug semua. Dan ini ya, ini seperti yang tahun kemarin sih. Gua nggak perlu banyak cakap juga ya, soalnya ini sound system yang kemarin. Gua belum ngebuat yang baru untuk box-boxnya ya, karena ya autornya males guys, ya autornya males, si desain males banget ngebuat ini kayaknya. Aduh. Nah, kayak gini doang. Oh ya, di sini ada chainsetnya juga ya. Di sini ini pakai, di sini ini bolong, di sini ini ngebug juga, sembuh pokoknya ya. Doang nyelesain satu hari kayak gini doang. Jadinya yang makin lama ini animasinya kayak gini nih, lama banget cuy. Ya oke lah, lumayan lah guys ya, bisa bersaing sama tim YouTuber lainnya juga gitu. Oke ya, mungkin cukup aja segitu ya guys ya. Dan buat Ian, gua sorry banget gua nggak jadi pakai truknya karena kebak di situnya. Jadi kebak sih ya, berat aja di HP gua, HP kentang nih HP gua ya, banget buat Ian. Dan oke, mungkin buat kalian yang nanya, bang, gua udah ngirim tapi belum di showcase, nanti ya guys ya, setelah ini gua langsung ngebuat punyanya si RVN GM ya, kita akan showcase juga nanti. Oke, mungkin cukup aja ya untuk video kali ini guys ya. Jika kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Gua DJI, sampai jumpa di next video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan matur suwun. Bye bye.